Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini saya akan mengambil madu ini di ketinggian ada sekitar 50 meteran ini. Ini saya akan memanjat ini nih. Ini, manjat ini, bambu ini. Nah, sampai ke atas sana itu. Nah, itu tinggi banget sarangnya itu nggak kelihatan ada di atas. Kena daun-daun ini. Karena ini tinggi banget ini. Ini kita akan coba menaiki ini. Nah, dengan alat ini, kalau orang Sina ini bilangnya sigai. Kalau orang Sumatera bilang ini panting katanya. Oke, kita akan memanjat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ini tinggi banget. Oke. Nah, itu di atas. Masih jauh. Oke. Ini sulit banget posisinya. Ini agak terjepit. Itu. Masih tinggi. Udah. Nah, itu tinggi banget. Aduh. Aduh. Oke, itu tawonnya di atas. Udah kelihatan ini. Aduh, susah banget ini banyak akar. Banyak daun-daun ini. Nah, itu tawonnya. Itu tawonnya itu. Nah, ini tawonnya. Ini pengasapannya ini belum hidup ini. Banyak ini. Nah, itu tawon. Ini tawonnya. Nah, itu. Bukan. Oke. Aduh. Susah ini. Aduh.
biar susah dulu ini. Aduh. Kita lihat pada gemuruh itu pada terbang. Oke. Okay. Kawannya pada terbang. Ini sampai berkeringat ini. Aduh. Ini lumayan tinggi banget ini. Ini udah ketuaan ini sarangnya, ini udah kelamaan, ini nggak ketemu soalnya tadinya ini nggak keambil. Ini madunya ini, nah ini madu ini ada lumayan. Nah ini madu, nah ini, nah inilah ini madunya, hitam bagus lah, itu bagus sekali, itu kental itu. Nah sama di depan sana, nah di sini nih, nah itu madu juga tuh yang di depan itu. Ini lumayan bosku, alhamdulillah gitu, ada rezeki. Aduh, ini susah banget ini. Woi, susah banget ini. Ini dapat juga, ini madu, ini lumayan bosku. Nah ada isinya bosku, lumayan walaupun nggak segel ini, alhamdulillah masih ada rezeki, alhamdulillah masih ada rezeki. Nah ini, nah dan terpaksa ini mungkin, aduh. Oke, bosku, ini saya sendiri Haji Ladog ini. Hai, payah ini. Aduh, berkeringat ini. Ah. Ini bosku. Lumayan bosku. Cuma yang sebelahnya. Aduh, susah ini, banyak daun-daun ini. Ini ini bosku, madunya ini, nah depan alhamdulillah ada ini, dari rezeki ini. Nah itu, nah itu ada tuh, ini nektarnya, nektar akasia kelihatannya ini. Nah itu ada ini. Oke, dan kita akan melakukan pengirisan ini walaupun dengan susah, ini susah banget ini soalnya banyak akar ini, banyak daun-daunan ini. Aduh, nah itu, aduh susah ini, tasnya ini di bawah ini. Ntar nih, tuh kawannya pada terbang, dan saya sendiri ya Haji Ladog ini bersama sang kawan ini, nah ini mau lagi pemengerisan pemanenan madu odeng ini.
Nah itu tawannya itu. Oke. Nah, itu. Oke, kita iris. Ini terpaksa diturunkan ya ini. Masalahnya ini udah ketuaan, ini udah, walaupun ini sudah kosong, ini udah penetas ya. Jadi kita turunin aja anaknya itu. Nah ini tinggal ini madu ini, sepanjang ini madu ini. Aduh, ada yang kebuang ini madunya ini. Nah ini madu ini. Kita pemirisan. Wih, madu ini. Oke. Ini tawannya ini yang gak mau. Ini masih. Ini. Nah ini madu ini. Nah ini madu. Nah ini madu. Nah ini. Nah. Kuning madunya tuh. Hitam lah. Kuning-kuningan. Oke. Ya pengirisan ntar aja ya, hasilnya di bawah ini. Ini soalnya saya susah ini. Nah ini madu ini. Ini semua madu ini. Ini madu ini. Ini madu ini. Ya. Ini dulu nih ya. Ini saya Haji Radong. Oke. Oke, nah ini. Yuk, ntar di bawah kita sambung lagi. Nah itu madunya itu. Oke. Nah ini sudah diiris. Nah itu sudah ini. Nah itu tawannya itu. Nah ini hasilnya sudah saya masukkan ke dalam tas ini, di tas ini. Kita proses turun aja. Nah ini hasilnya ini madunya ini lumayan ini. Nah saya alhamdulillah ini ya, kita akan turun. Oke, okay. Kita akan melakukan turun ini. Oke, okay, turun. Oke, okay, kita bagian turun ini. Aduh, ini bagian turun ini. Nah, oke, okay. Pengirisan sudah selesai. Kita bagian turun. Aduh, alhamdulillah akhirnya sampai juga ini. Aduh, tinggi banget ini. Aduh, sampai lesu. Aduh. Oke, kita keluarkan dulu ini dari kantong ini. Hasilnya ini. Nah, ini hasilnya ini. Nah, ini madu ini. Ini madu ini. Ini madu. Nah ini sarang anak terpaksa saya turunkan, soalnya anaknya juga sudah nggak ada, ini sudah netas ini. Jadi terpaksa saya turunkan. Nah ini adalah madunya. Ini sangat baik untuk kesehatan, ini apalagi sekarang ini gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe di channel saya. Ini dalam mencari lebah, biar saya lebih semangat gitu ke depannya dalam mencari lebah. Dan
Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.